Assalamualaikum semua. Selamat datang kembali di channel Mama Hanin. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu, dimudahkan segala urusannya. Kali ini saya membuat kue yang tidak asing lagi ya, teman-teman. Ini tuh brownies kukus yang sederhana, hanya menggunakan bahan-bahan yang biasa saja. Pertama-tama ini ada 3 butir telur, kemudian ada 130 gram gula pasir, kemudian ada 1 sendok teh SP. Ini akan saya mixer sampai putih kental berjejak ya, teman-teman. Tapi nggak terlalu kaku ya, masih agak. Nah, seperti ini udah cukup ya, teman-teman. Selanjutnya, ini ada 120 gram tepung terigu, kemudian 35 gram coklat bubuk. Kemudian ini saya pakai bubuk coklat. Tos ini bisa diganti dengan yang lain ya, teman-teman. Ini opsional sih. Tapi dia menjadikan rasa yang lebih enak ke kuenya itu. Kemudian ada baking powder, ada vanili dan garam. Ini dicampur jadi satu, kemudian dimasukkan secara bertahap. Kemudian dimixer lagi dengan kecepatan rendah saja sampai tercampur rata semuanya. Oke. Nah, setelah seperti ini, kita masukkan susu kental manis. Ini kalau mau warnanya lebih cantik diganti yang warna coklat aja ya, teman-teman. Kemudian ada minyak goreng. Ini juga bisa diganti dengan margarin ya, teman-teman, yang dilelehkan. Kemudian ini saya siapkan cetakan. Ini saya pakai cetakan puding ya, teman-teman, yang sudah diolesi dengan margarin dan ditaburi sedikit tepung. Kemudian dihentak-hentakkan. Lalu ini akan saya kukus selama lebih kurang 30 menit dengan api sedang cenderung kecil. Ini dia hasilnya. Ini karena saya nggak pakai tutup kukusan yang dialasi dengan kain ya, teman-teman. Jadi hasil ada bekas-bekas airnya itu. Kemudian ini akan saya balik. Nah, ini yang bagian bawahnya tadi di atasnya ya, teman-teman. Ini sudah siap. Ini dimakan gini aja juga enak ya. Ini karena anak-anak sukanya dihias pakai coklat, jadi saya kasih seadanya saja. Oh ya, untuk teman-teman yang baru ketemu channel ini, silahkan di subscribe supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Buat yang sudah subscribe, semoga bermanfaat. Terima kasih saya ucapkan. Nah, ini dia hasilnya ya, teman-teman. Saya kasih meses aja. Pakai keju juga enak ini ya, teman-teman ya. Jadi bentuknya itu unik ya, seperti labu. Nah, ini karena anak-anak udah pada nggak sabar ya, teman-teman, langsung saya potong aja. Jadi ini lembut banget teksturnya itu. Walaupun dia nggak pakai di sisi, tapi dia memang agak lembab ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin warnanya lebih coklat lagi, itu susu kental manisnya ditambahin diganti yang coklat aja. Bisa juga dipakai 2 bungkus ya, kalau mau lebih lembab lagi. Jadi ini lembut, lembut banget, wangi juga. Enak ini. Rasanya enak banget. Baiklah, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.